Kananta Blog. Ini ada di samping Museum Kananta dan ini konsepnya mirip-mirip M-Blog atau Post Blog yang ada di Jakarta. Cuman memang belum semua tenant siap melayani ya. Semuanya siap melayani. Jadi gue mau cari lunch di Jalaya kurang menarik. Tapi bakat buat kalian yang mau cari tempat nongkrong, bisa yuk kita explore Blog Kananta Blog. Kananta Blog ada beberapa tenan yang bisa kita kunjungi seperti mini M Blog Market ini di mana isinya adalah seperti minimarket dan juga menjual berbagai produk UMKM Indonesia. Selain itu ada barbershop juga dan tenan-tenan lainnya. Banyak ruangan yang sudah beralih fungsi, seperti studio ini yang sekarang menjadi musola. Selain toko-toko yang menjual barang, di sini juga kita bisa menemukan tempat untuk chill atau nongkrong, seperti coffee shop dan juga restoran. Selain ada tenan-tenan dengan berbagai jenis makanan dan juga kuliner yang disajikan, di sini kita juga bisa melihat ada space untuk diselenggarakannya acara seperti festival-festival musik. Yuk kita lihat ke belakang. Nah, ini dia venue pertunjukan tempat diselenggarakannya acara-acara musik di Blog Kananta. Wah, luas juga ya.